Itu dia silongan jara tim zoom in dengan Julia Estelle untuk di film terbarunya. Nah selanjutnya ada lagi Eun-ji dari APINK yang akan main di drama terbarunya. Seperti apa kita lihat Eun-ji. Go Jun-hee dan member APINK, Eun-ji, akan bermain drama Untouchable. Keduanya sudah dikonfirmasi oleh stasiun televisi JTBC. Selain mereka, ada juga Jin-goo, pemeran So Dae-yong di Descendants of the Sun tahun 2016 dan Kim Sung-kyun, aktor yang top berkat perannya sebagai Sam Cheon-po di drama Replay 1994 pada tahun 2013. Drama ini akan menjadi drama kedua untuk Go Jun-hee setelah She Was Pretty tahun 2015. Di drama ini, Go Jun-hee akan berperan sebagai Gu Jak-yung, anak dari mantan seorang presiden. Sementara Eun-ji sendiri mendapat karakter protagonis, yaitu berperan sebagai seorang prosekutor bernama So-yira. Untouchable bercerita tentang kota Baekcheon yang sudah dikuasai selama 3 generasi oleh keluarga Yang. Drama yang akan tayang di stasiun JTBC ini bergenre actioner. Drama Untouchable rencananya mulai tayang pada 24 November 2017 setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 23 waktu Korea Selatan di stasiun JTBC. Well, bagi smart viewers, penggemar drama Korea, boleh banget nih nonton Untouchable untuk mengisi waktu luang.